Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dwi Bonsai 83. Hari ini saya ingin berburu kembali dan mengajak sahabat untuk melihat pohon senggani. Tapi sebelumnya, sahabat bonsai jangan lupa untuk terus dukung saya di channel Dwi Bonsai 83 agar saya lebih bersemangat, kemudian saya bisa lebih terus ingin memberikan konten-konten yang terbaik tentang bagaimana untuk perawatan terhadap tanaman bonsai. Kemudian jangan lupa pula untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke sahabat, langsung kebetulan di hadapan saya sudah ada pohon senggani seperti ini. Kalau masyarakat di sini mengatakan ini pohon kedebi, ya. Masyarakat sini mengatakan pohon kedebi. Nah, seperti ini. Kemudian bunganya seperti ini. Ya, kebetulan di sini, ya, di tempat sini, di alam bebas, alam liar ini begitu banyak untuk pohon senggani. Jadi dulu kalau saya masih kecil, saya sering memakan buahnya. Ya, buahnya seperti ini. Buahnya rasanya manis. Ya, seperti ini. Ya, ini buahnya. Ini daunnya. Ya. Kemudian untuk batangnya lumayan, sudah cukup besar untuk pohon senggani ini. Dan kemudian untuk senggani ini masih viral, ya, untuk dijadikan bahan bonsai. Kemudian manfaat dari pohon senggani atau pohon kedebi, kalau masyarakat sini mengatakan pohon kedebi, itu banyak sekali untuk manfaatnya, ya. Kemudian ini daunnya seperti ini, dia sehat. Lalu batangnya. Kalau untuk buahnya, nah, dia seperti ini. Dia kalau sudah matang bisa dimakan. Seperti ini. Rasanya manis. Bunganya pun cantik, berwarna ungu. Tinggal kita cari yang pohonnya yang berkarakter, ya, untuk kita jadikan bahan bonsai. Kebetulan saya juga lagi berburu di alam liar, alam bebas, ya sahabat bonsai bisa melihat danau.
Dan di sini juga masih ada tanaman pohon kemunting ya. Nah, seperti ini kalau pohon kemunting seperti ini, tapi kita lebih fokus terhadap pohon senggani dan buahnya pun bisa kita makan. Oke sahabat, biar saya bisa lebih fokus dalam pencarian untuk pohon senggani ini, terus ikuti saya, jangan di skip, tonton sampai selesai, dan yuk kita mencari pohon senggani untuk kita jadikan bahan bonsai.